Siang itu cuaca sangat panas. Matahari bersinar sangat terik. Bunda, Ole, dan kakak kepanasan. Mereka berteduh di bawah pohon yang rindang. Tiba-tiba Ola berdiri. Bagaimana kalau kita berendam saja? Wah, ide yang bagus, Ola. Ayo, kita bawa ember besar ke sini. Tak lama kemudian, Bona, Ola, dan kakak berjalan menuju ke tempat tadi. Kali ini mereka membawa peralatan berendam. Bona membawa sebuah ember besar, sementara Ola membawa sebuah botol sabun. Sesampainya di bawah pohon tadi, Bona segera mengisi ember dengan air yang sudah disimpan di belalainya. Tapi... Tiba-tiba Ola terpeleset saat mau menuangkan sabun dari botol. Gawat! Sabun yang ada di botol semuanya tumpah ke air. Maafkan aku, Bona, kakak. Aku malah tidak sengaja menumpahkan sabun. Kita tidak bisa berendam di air yang banyak sabunnya seperti ini. Tidak apa-apa, Ola. Aku punya ide. Bona mendekat ke arah Ola dan kakak lalu berbisik. Beberapa saat kemudian, Ola dan kakak membawa lingkaran untuk gelembung sabun. Oh, rupanya mereka jadi ingin bermain gelembung sabun. Bona membentuk belalainya menjadi lingkaran besar. Siang itu panas sekali. Bona, Ola, dan kakak ingin main air di kolam renang. Wah, ternyata kolam renangnya ramai sekali. Bona, Ola, dan kakak ingin menyewa ban renang. Sayang sekali, semua ban renang sudah habis disewa. Tenang, teman-teman, aku punya ide. Ternyata Bona mengubah belalainya menjadi ban renang. Lihatlah, sekarang mereka bertiga berenang dengan ban renang Bona. Mereka berenang sampai kelelahan. Kita istirahat dulu yuk. Namun semua kursi berpayung di kolam renang sudah penuh digunakan pengunjung. Wah, kita tidak kebagian kursi. Tenang saja Ola, kan ada aku. Bona segera membentuk belalainya menjadi payung dan kursi. Bona, Ola, dan kakak beristirahat di kursi belalai sambil makan bekal mereka. Nyam, nyam, nyam. Mombi, sahabat kita. Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.